Dari Satria Muda Jebarang kembali di sandal kartu kuning
Kilau mengambil dua kilau, kilau mengkau. Ini maksudnya tapi tidak tepat sasaran. Mau disiarkan, mau dihati. Saja dibersihkan oleh anak-anak segera muda. Lembaran ke dalam oleh anak-anak sudah perwira. Benar, lembar kembali. Ada di sana percetama dengan lini belakang. Kembali lini tengah. Ada di sana Arif menang dalam percetama Arif. Jaga serangan di situ. Ada lagi di sana Surno. Ada Surno, otak atik Surno. Umbal kembali ke dalam. Pelanggaran-pelanggaran adu cepat atau tegak lurus dengan garis pertahanan atas gawang yang dijaga oleh Rico ini, sehingga ada peluang lagi yang akan dieksekusi oleh nomor punggung 9 ini. Siapa gerangan yang akan ataukah langsung sah yang mengeksekusi dari tulis Perura? Ada bahaya dari tidak berhenti anak-anak. Langsung saja nomor 9 shooting langsung. Ternyata tembakan spekulasinya terlalu tinggi. Tidaknya langsung saja bolanya di garis gawang. Rico ini, Rico mata bola jaga gerakannya adik itu Rico. Langsung saja melihat teman utama yang akan kubur Rico langsung sisi-sisi sebelah kiri. Ada orang di sana, tapi masih bisa disiapkan, masih di hamper guys. Happy adalah Kilang, Kilang kalah umpan. Ada Imran di sana, ada langsung Imran kembali sana bisa diberkumpul serata itu nomor 8. Ada Tuhan, tapi dia pun jadi Imran segala anak-anak dari Tuna Seru yang menang dalam perebutan. Kembali ke dalam 17 27 lama ini. Untuk P3K ternyata masih juga jalan kah. Wah, ternyata inilah sikap dari Kesatria sepak bola, inilah sikap yang benar-benar pendekar-pendekar yang menjunjung tinggi seperti kita. Kita kembali yang jelas tidak mau teruskan seperti ini. Nanti ada punggung di sana, punggung Ikan Gajah Tunggu, Ikan Gajah Putri. Kembali punggung, menang dalam dia ambil lagi punggung. Lalu diambil lagi, pulang lagi, ada yang berkat di sana. Atik mengejar bola, kejar-kejaran dengan nomor punggung 8 ini. Atik masih juga, Atik masih juga mengambil bola. Tengah, bisa satu lagi, Atik. Ternyata, bolanya mau jadi siap oleh Siko ini. Atik juga, sudah cocok. Yang bertanya, juga jadi bola anak-anak Satria, muda Jibarawi. Indram yang akan mengambilnya. Dari sisi sebelah kiri, penjaga gawang kiri ini ada bahaya yang akan ditebar oleh anak Satria Muda ini. Mampukah Tuna Perwira atau Satria Muda? Ada di sana heading lagi, keluar. Ada lagi keluar kembali apa? Lewat, mulai ini langsung saja, tapi tidak mampu langsung ke bola. Ada serangan dari Suka ini. Sehingga lemparan ke dalam ataukah pelanggaran kah?
Andian dari Satria Muda Jepara ini yang akan melakukan, yang akan mengambil tadi dalam langsung saja Andian Paul di dalam sepeda ke belakang Abu masih menjadi satu dan terlalu Andian sudah mampu heading saja, menang dalam merungkan anak-anak Satria anak-anak Satria masih berkuasa di anak-anak Satria ada di sana blokin lagi, ada duel udara menang lagi Imran ini bola yang masih menjadi satu dari Imran ada peluang lagi di sana. Bola dilepaskan saja lah habis. Yang kanan Pak. Keluar. Ada Budi di sana. Sudah gawang dari tadi. Satu tahun tapi sudah sakit kiranya saja. Yang kanan Pak. Ya sudah membawa begitu. Oke, Budi. Agaji, lembab. Ya tadi silakan saja ada di heading saja Lana Satria.